Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Toto Warsito. Pada kesempatan ini kita akan coba untuk melakukan satu kegiatan, yakni memperbanyak cabang tanaman cabai, ya. Jadi kita akan coba lakukan. Saya punya tanaman cabai di bekas cat, ya, ini yang sudah berumur sekitar beberapa minggu, ya, sudah kelihatan tinggi. Dan masalahnya kalau tidak kita lakukan pemotongan tunas, itu pohonnya tinggi, kemudian cabangnya sedikit. Oleh karena itu kita akan coba agar pohon cabai ini cabangnya banyak. Oleh karena itu kita akan coba lakukan, ya, ini pemotongan cabang, ya, kita perhatikan. Jadi cabang atau tunas yang paling atas, di sini kita potong dengan gunting, ya. Guntingnya tentunya harus bersih, sehingga nanti setelah dipotong ini tunas-tunas baru yang ada di ketiak pohon yang bawah ini akan tumbuh dengan cepat, gitu, dan banyak nanti cabangnya. Ya, kita akan lakukan pemangkasan, ya. Jadi cukup dari sebelah sini. Nah, kita lakukan pemangkasan. Nah, seperti ini. Ya, tentunya ini bisa dibuang saja. Ya, lalu nanti kita tunggu perkembangan berikutnya, dan nanti cabang-cabang yang tunas-tunas yang dari ketiak pohon cabai kita nanti akan tumbuh, ya, dengan baik. Nah, demikian saya kira lebih mudah, ya, dan kita akan lihat mungkin yang sudah tumbuh dengan baik, ya. Nah, ini saya kira ini setelah beberapa minggu, ya, satu bulan, ya, kita akan lihat ini cabang yang tadi kecil, nah, ini sudah mulai tumbuh. Ini nanti sudah ada 1, 2, 3, 4, bahkan 5, 6, 7, wah, 7 cabang, ya. Dan sehingga ini akan memperbanyak nanti hasil cabainya. Kita lihat juga ada yang sudah tumbuh di sebelah sini, ya. Ini ada beberapa tunas baru, ya. Dan ini yang sudah mulai berbuah, ya. Nah, ini hingga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cabang, sehingga nanti cabenya akan sangat melimpah, ya, begitu. Oke, sekian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Selamat berkarya, terus berinovasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.